Pengerahan massa memang dibutuhkan saat musim kampanye. Semua bertujuan agar kampanye terlihat semarak. Namun, tak sedikit negara merambu ketentuan cara berkampanye seperti bagi-bagi uang. Dalam kampanye Partai Keadilan Persatuan Indonesia di Jakarta kemarin, seorang warga mengaku mendapat uang untuk datang ke kampanye. Oh iya, bawa anak cucu. Iya. Iya. Tiga orang. Katanya 50.000. Iya. Sebab bawa kendaraan sendiri. Iya. Enggak tahu juga ya, sebabnya kita diharuskan bawa kendaraan sendiri. Di Ciamis, Jawa Barat, kampanye Partai Demokrat juga diwarnai aksi bagi-bagi uang. Saat para caleg memberikan orasi politik, tim sukses caleg terlihat membagikan uang kepada warga.